Anda pasti menyaksikan buletin iNews yang pemirsa, kejadian tidak biasa terjadi di jalan tol di mana mobil-mobil ini masuk bukan dari jalur yang benar. Pintu keluar tol pun dijadikan jalan masuk. Pintu keluar tol yang seharusnya menjadi jalur kendaraan untuk meninggalkan jalan tol malah dijadikan tempat masuk. Momen kejadian yang sangat tidak masuk akal. Kejadian ini terjadi beberapa hari lalu di Slipi, Jakarta Barat. Tepatnya di pintu tol keluar Tomang Grogol. Deretan mobil satu persatu masuk ke tol dalam kota Jakarta ke arah Soekarno-Hatta. Tidak hanya satu dua mobil, namun puluhan mobil melakukan hal yang serupa. Saat itu sore hari, volume kendaraan di jalan tol memang sedang lengang. Sebaliknya di jalan raya kepadatan mulai terbentuk. Entah apa yang menjadi alasan para pengemudi masuk ke jalan tol bukan dari tempat seharusnya. Sialnya, tak ada satupun pihak yang melarang hal ini terjadi. Patroli polisi jalan tol maupun kepolisian setempat yang kantornya berada di radius 500 meter tak tampak menangani situasi ini. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Thank you.